Di sini kita bakal membahas yaitu sebuah napos. Kenapa bentuknya napos dan seperti apakah napos? Coba tunjukin. Bro. Oke teman-teman, kali ini kita bakal mainkan sebuah game Warret Live 2. Di sini kita bakal membahas yaitu sebuah napos. Soalnya di next update bakal ada napos setelah kalian cek ya guys ya, di bocoran terbarunya teman-teman dari Kito, yang dimana nanti kita bisa pergi ke area B. Dan di situ pun bakalan ada yaitu sebuah kuburannya napos. Tapi naposnya menghilang cuy. Kira-kira napos itu seperti apa? Dan ditambah lagi kemunculannya napos. Sambil kita menunggu ya guys ya updatean terbaru dari WL2. Soalnya di sini gue belum dapat nih teman-teman untuk updatean dari game Warret Live 2 yang terbaru ya cuy ya. Sambil kita menunggu, kita bakalan lihat kira-kira seperti apakah napos satu ini yang bakalan hadir nanti di Warret Live 2. Kalau begitu kita langsung pem. Nah, oke teman-teman, kita sudah beralih aja DCD, kita bakalan memanggil atau mensummon yaitu sebuah napos. Kira-kira gimanakah bentuknya napos dan seperti apakah napos? Tapi sebelumnya itu sabar, kayak kita harus beli jam atau gimana ya teman-teman biar rada-rada cepet guys. Oh, ini ada jam ini. Kita ambil atu-atu dulu deh kalau gitu ya. Kita ambil atu. Ini atu dulu jamnya bang. Oke, kita langsung let's go ya guys ya. Sebelum kita manggil napos, ini wajib ritual terlebih dahulu bang. Ritualnya apa tuh bang Jeto? Kalian wajib untuk paket lengkap gak sih bang? Kalian like, kalian subscribe ya guys ya. Kalian share ke grup keluarga. Jangan cuy. Udah kebuka. Let's go. Kita langsung masuk nih. Ritual pemanggilan napos. Hei cinta anjir cuy. Siapa sih yang cita-citanya kalau udah besar ingin dicintai sama seorang penyihir guys? Hei cinta, selamat datang ke rumahku. Oke siap nenek penyihir. Itu walaupun mukanya muda ya guys ya. Percaya gak percaya kayaknya dia udah tua deh teman-teman. Cuman dia menggunakan ramuan ya guys ya. Karena dia adalah penyihir. Tapi bodo amat guys. Karena apa? Karena tujuannya kita di sini cuma pengen lihat napas ya guys ya. Nenek-nenek itu udah tuh nenek-nenek itu. Kita udah mencampur-campur ya guys ya. Abrakadabra. Jadi apakah dia? Jadi apa nek? Bom, kita lagi sa. Kok nge-lag? Oh tuh. Ah, menjadi sebuah piringan hitam. Gimana? Udah pada siap belum? Kalian bakal melihat yaitu napos. Sabar kayaknya gue relok dulu deh teman-teman. Soalnya nge-lag, guys. Nah, oke teman-teman, sudah ku relok ya guys ya karena tadi nge-lag. Semoga ini gak nge-lag dah. Kita bakal lihat napos gitu loh. Udah pada siap belum? Kita bakalan ngesumon. Kalau udah kalian coba komen di bawah guys. Aku udah bang. Aku udah siap. Oke kita langsung let's go. Capek deg-degan. 1, 2, 3. Ini dia guys ya untuk bocoran. Kira-kira napos itu seperti apa dan bentuknya napos itu seperti apa nanti ketika sudah rilis di dalam game Warret Live 2. Ini sambil kita nunggu nih update-annya nih. Kasih masuknya gimana nih bang? Kok bisa di-shuttle guys? Shuttle-nya gimana nih? Bentar lo, ini rusak tuh gimana nih? Ih kocak cuy. Mesinnya rusak ya? Oh, udah tuh. No, bro! Kalian lihat gak guys? Napos tuh. Ini suaranya Bang Winda ya? Ini suaranya Bang Winda guys ya? No. No. Tidak. Napos guys. Tuh. Mau lebih dekat lagi gak? Mau lebih dekat lagi gak? Ya itu dia guys. Napos itu bakalan menghilang nanti. No. Tuh.
Perwujudan dari nafas, guys. Ya, menghilang. Nah, itu dia ya untuk wujudnya dari Naposnya sendiri. Ketika nanti gamenya sudah update guys di Warret Live 2, kemungkinan besar kayak begitu cuy kalau dia muncul. Soalnya kalian bisa lihat sendiri di kuburannya itu hilang ya teman-teman. Atau lebih tepatnya jasadnya Napos ini sudah tidak ada lagi. Gak tau dah itu kira-kira dipindahin sama siapa guys. Apakah mungkin sama Vian mungkin cuy? Karena Napos adalah seseorang pahlawan. Apalagi Vian diselamatkan sama si Napos. Waduh. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk bocoran terbarunya tentang Napos. Menurut kalian gimana guys? Nah, itu ya. Kalian kalau bisa penasaran kira-kira Napos itu seperti apa. Napos itu kurang lebih sama kayak tadi cuy yang terkasih lihat kepada kalian. Dan itu pun menjadi ikonik ya guys ya. Ikonik dari WL1 guys. Kenapa begitu? Ya soalnya itu epic gitu loh teman-teman. Lalu ceritanya nih. Tapi kita nggak tahu guys apa yang bakal terjadi di WL2. Apakah mungkin dia bakalan bisa kita lihat secara langsung? Atau mungkin kita nggak bisa melihat lagi Napos. Tapi kalian nggak bisa penasaran kira-kira Napos itu seperti apa. Kurang lebihnya sama kayak tadi guys ya. Yang kasih lihat kepada kalian. Kalian kalau bisa kurang puas sama seperti apa itu Napos ya cuy. Kalian bisa untuk replay lagi teman-teman. Terus kalian ulangin lagi ya cuy ya. Kalian kalau misalnya ingin lebih apa ya guys ya. Lebih lama lagi untuk melihat Napos. Gimana? Menurutnya kalian gimana cuy? Tentang dari Napos. Atau gini aja deh, kalian kalau misalnya mau lebih lengkapnya lagi, kalian bisa guys ya untuk main di dalam game Warret Life 1. Di situ ada juga alur ceritanya tentang Napos. Kenapa Napos ini bener-bener sangatlah ikonik bet ya guys ya. Entah tuh dari WL1 sampai WL2. Dan kita bakal ketemu lagi sama si Napos ketika nanti gamenya sudah update. Ya semoga saja sih hari ini ya guys ya. Kalau enggak ya besok teman-teman. Ini pun gue juga lagi menunggu nih kira-kira kapan gitu loh update-annya. Ya ampun udah gak sabar banget nih gue needs. Ini belum ada untuk update-an dari WL2. Yaudah lah ya itu dia untuk Napos-nya. Menurutnya kalian gimana satu alien ini guys? Oke teman-teman ya, sampai di sini. Lupa kalian lupa ya, kalian subscribe selalu aja. Karena Ocan adalah bahagia. Saya ada pas sama saudara semua yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Apalagi kalian menonton iklannya bantu support dari kalian ke gue juga subscribe. Makasih berada semua. Tepuk selalu main. Tonton sama subscribe aja. Thanks so much. Bye. Dadah.